A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 27. Sudah kita jelaskan kemarin, ashabul yamin dan golongan kanan. Ma ashabul yamin. Betapa bergembiranya, betapa bahagianya golongan kanan itu. Ashabul yamin. Tidak salah ada nama orang Bapak Muhammad Yamin ya. Ini salah satu bentuk doa mungkin dari orang tuanya, orang tua beliau, agar Bapak Muhammad Yamin itu termasuk golongan kanan. Ashabul yamin. Betapa bahagianya golongan kanan itu. Salah satu, ini bukan kegembiraan menggambarkan bahagianya golongan kanan penduduk surga, tidak. Ini gambaran sedikit saja Allah kasih, secuil daripada bentuk kebahagiaan mereka. Karena yang secuil itu, kenapa secuil yang cuma Allah kasih tahu? Karena surga itu belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar, belum pernah pula terbersit dalam hati. Bagaimana pula menceritakannya surga itu sama kita? Tapi untuk malapih weh-weh hati, adi-agih aja lah gambaran sakit. Tapi bukan begitu yang gambaran kebahagiaan penduduk surga itu, bukan begitu. Lebih jauh, tidak menga-manga itu. Gambaran yang sedikit itu gimana? Fi sidrim makhdud. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kita sebutkan kemarin ada orang Badui datang pada Nabi. Tidak ada pohon yang lebih banyak durinya daripada pohon sidr. Betul kata Nabi. Tapi Allah ganti duri itu dengan buah-buahnya nanti. Sarape adur itu, sarape itu lo buah. Kemudian watalhim mandul, dan pohon pisang yang bersusun. Kalau orang Arab biasanya menyebut pisang itu maus, tapi orang Yaman biasanya menyebut pisang itu talh, yang bersusun. Susun itu maksudnya rapat, tidak ada jarak satu antara dengan yang lain. Tapi tidak pisang kamba, tapi berdempet kulitnya, saking rapat. Nah, sampai itu kemarin. Selanjutnya dengan wadhillim mamdud. Dhil, dhil itu artinya naungan, tempat berteduh, tempat berlindung. Mamdud, yang terbentang luas. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, syajaratan, ada pohon, yasirur rakibu, berjalan pengendara." Kendaraan di zaman Nabi apa? Unta, kuda. Seorang pengendara. Berarti anggaplah seorang pengendara itu dengan kudanya berlari kencang. Berlari kuda. Sampai 80. Kalau 60 lari kuda Wuki Ambacang tu. Kalau lah tingkat nasional 80 misalnya. Kalau internasional lain larinya lah. Anggaplah standarnya 80. Fi dhilliha, di naungan tadi, di bawah pohon tadi. Anggap ini pohonnya. Lalu ada kuda berlari sekeliling dengan kecepatan tinggi.
mi'ata amin, 100 tahun mengelilingi pohon. La yaqta'uha, maka belum terkelilingi pohon tadi. Ikro warang-warang pohon 100 tahun itu kan gambaran lama tu. Orang umur pada panjang-panjang ini 70 lah, 60 lah, anggaplah 100 umurnya. Bahasa awaknya mi'ati amin tu menggambarkan lamunya. Anggap orang kini umurnya paling panjang 100 tahun, tidak ada teh tu lagi. Kan jarang 100 tahun katih tu umpama tidak don. Anggaplah kini dari sejak lahirnya bawa naik kuda tu sampai umur 100 tahun matinya, alunkah sampai sudahnya mengelilingi. Itu gambaran begitu luasnya. Itu cik pohon. Ada naungan di surga. Tampik bata dua. Lalu ni sana cerita ni. Tampik bata duanya. Biawa asilahnya. Saung-saungnya. Atau ada batang kayu ada tampik duduk bawah. Sagadang tu. Kekerobaan yang lainnya. Nak ia tak, tak juga keinginan suat surga dah. Laca itu Allah siap anak. Untuk awak. Tak untuk orang, untuk awak lah. Dan bacalah kata Nabi. Iqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kalian. Kalau kalian ingin. Wa dhillim mamdud. Dan naungan yang terbentang luas. Sungguh kalau dengar-dengar para-para imam Masjidil Haram atau Masjid di Arab lah umumnya, mereka memasukkan ini dalam doa mereka. Adanya Allahumma ja'alna mimman qulta fi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari apa yang telah Engkau firmankan. Atau fi sidrin makhdud wa talhim mandud. Wadhillim mamdud wa ma'im maskub. Jadikan kami termasuk orang-orang yang dalam firman Engkau itu. Kan Allah siapkan untuk golongan kanan. Pernah nak berdoa agar termasuk golongan itu? Ini salah satu bentuk keinginan. Bacalah doa itu. Allahumma ja'alna mimman qulta fi atau fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Jadikan kami termasuk yang dalam ayat-Ku ya Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana pohon itu. Jadi pohonnya sangat besar. Kalau tampak bayang-bayangnya saja segitu, bagaimana pohonnya tentu lebih besar. Bagaimana gambarannya? Wa faqihatin katsirah. Dah buah-buahan yang banyak, berlimpah. Kalau lah pakai tanwin biasanya kalau bahasa Arab tu, wa faqihatin kasiratin, itu isimnya lah isim mubalaghah, suatu yang sangat berlebih-lebih. Banyak itu jangan banyak dalam hitungan awak, banyak yang dalam di luar jangkauan awak, artinya sangat berlimpah-limpah. Dan wafaqihatin, dan berbagai macam jenis buah. Tidak cik buah, berbagai macam jenis buah yang berlimpah-limpah banyaknya. Ini bakok buah. Biasanya buah itu bagi orang Arab melambangkan kemakmuran. Dan itu bukan di Arab saja. Di negeri kita pun, kalau yang di Lataan Rangi Putih ya, atau Kuala Galeh,
Atau roti banyak anak. Itu roti banyak anak. Ini sakotak, tapi banyak isinya. Itu roti banyak anak. Kalau banyak anak awak itu salah balik. Lama makannya itu. Tapi kalau roti nang gadang itu, santai habisnya itu. Tapi kalau nak lama habis ini. Roti banyak anak itu. Lama habisnya. Cik, itu pasal lo ambil. Kalau tidak malu, ulang lah. Itu roti banyak anak. Jadi banyak, banyaknya kau berlimpah, dan ini menunjukkan buah tadi, buah dalam bentuk kemewahan di negara awak, bukan di Arab saja, negara awak, apalagi di Arab. Di Arab itu memang tidak ada buah kurma cik, dan lambang kemakmuran di orang Arab itu celik bermacam buah. Kini di lataan orang negeri awak, roti banyak anak jua putih. Berarti itu biasa sen. Tapi co datang awak tamu ke rumah, awak batamu ke rumahnya. An di lataknya susu. Tak lain lambang buah. Ada apel, ada pir, ada ale. Ada jeruk, ada ale. Ada lengkeng. Banyak. Pasti cerita beko tu iman. Sambuah no lain. Batamu kasinen. Sambuah buah nang keluar. Sanang hati apa tu? Karena memang bentuk sebuah kemewahan. Tapi kalau roti banyak anak tadi lah, tak orang nak jadi cerita pulang tiba di rumah tadi. Biasa. Dan itu menjadi buah bibir sebagai bentuk kemewahan. Dan di surga tu jauh lebih mewah dari. Tu sebutkan batang dalam cek buah tu 70 macam lo warna, 70 macam lo rasa, dan sadonyo lama. Ti cerita sadonyo lama, ndak lama. Semuanya nikmat, dan beda nikmatnya sado. Kalau bahasa orang awaknya tunjuk menunjuk saya rasanya. Nang kecik buah ko kononyo lama. Kecik buah iko inolan lama. Asal yang tunjuk menunjuk lama. Ndak bisa memilih mana lama, ada bisa milih lah. Tapi nya beda lamanya dan samo lama. Samo lama. Tu di mah saruko. Lalu bagaimana buah tadi Allah sifatkan juga sedikit. La maqtu'atu wala mamnu'ah. Tidak terputus buahnya. Dan tidak pula mamnu'ah, tidak pula dilarang mengambilnya. Dipahami tidak putus itu artinya tidak ada habis-habis. Tidak ada apa musim. Dewa kalau ingin buah durian lah barakali Pak Butarik nenanya. Lah buah durian kembang sat. Ada nafas. Ia sebagian lah ada nampak dan buah. Yang diurang mungkin lah dia buah lun. Putih buah. Batu gula musim. Rambutan menunggu awak dulu. Bila lo musim buah rambutan. Tidak bisa awak tekana rambutan kini. Bisa cari, tidak bisa. Atau kini duku. Duku Palembang misalnya. Tunggu lo dulu. Lagi dua orang duku tapi tidak rasa duku Palembang dah. Menunggu musim itu. Itu lama memahami. Tidak ada putus. Tidak menunggu musim buah tu dulu. Di Sarugo. Kau cerita akan dimarah. Sarugo. Buah di surga itu tidak ada putus. Tidak nunggu musim. Bila nak iyo aduh. Kapan saja selalu tersedia. Dan iyo berbuah sepanjang tahun. Dan buahnya tidak pernah busuk. Cola limau. Kan yang acok acalek limau.
Putia mangka masak cenda diambil. Anan terjadi. Jatuh asuhan. Dan itu busuk sudah. Di sorgo ndak bersopo. Buah kon buah sarugo kon masak sesaroi. Ndak ada silah tunggu lu kalau bisa diambil ndak ada situ. Nyulah ado sen. Lah siap panen ter. Dan ndak ada busuknya. Ambillah cepatlah ambil beko kalau padi silah orang. Talambik menyabiknya bah. Rarih buah ni. Terlampau masak beko rarih buah. Di sarugo ndak ada rarih buah. Nyo masak selalu ditangkai selalu. Setiap dia ambil keluar balik, setiap dia ambil keluar balik. Di mana pak? Sarugo. Di dunia ndak sama dan ndak ada musim. Wala mamnu'ah dan tidak pula dilarang mengambilnya. Ndak ada larangan. Di dunia banyak larangan. Kalau awak penyakit apa, jangan makan tu leh. Tu tinggi kadar anunya tu. Kalau kanak-anak makan limau. Jangan banyak nak makan limau, makan jambu. Sikit perut beko makan nasi lu. Di sarugo ndak ada. Tu tuah orang telok. Sampai sekanyang-kanyangnya jadi tidak akan mendatangkan mudarat. Mau banyak, mau seketik, silakan. Makanlah sepuas-puasnya. Dalam ya, kulu washrabu hani'an. Makanlah kalian, minumlah kalian hani'an. Artinya hani. Hani'an ko? Hanya. Oh, hani'an, penuh kenikmatan. Yosero. Orang sarugo ko makan buah-buah sarugo tu dengan kenikmatan sesat. Jiwati senang, utak tenang, hati senang, utak senang. Makan lo nan lama-lama bagai kira. Weh, jadi tu leh. Tapi kalau makanan terhidang banyak buah gini kah? Tapi kepala sedang sakit, bisa sak orang lo utang. Piti sedang lo ada dah. Pas lo ada itu, bagai kira. Kecik orang nasi dimakan rasa sakam. Terang lo dah bini balik. Bagai kira. Pas orang makan nak mak tak terlalu luar. Tak terlalu mana luar. Nasi dimakan rasa sakam. Air diminum rasa. Rasa. Duri. Ya. Iya tu. Tak rasa tengguli dia. Rasa duri. Yang hani anti itu hati senang, pikiran senang, suasana pun senang. Dan dimakan lama loh, ni boleh tu. Hani, makanya ada orang magih nama anaknya Hani, Syekh Hani Ar Rifai. Hani, siapa orang nak? Orang-orang yang hatinya senang, kepalanya senang, suasana, pokoknya senang saja kan. Awak makan di rumah mendapati sekali-sekali Allah dan senang mereka itu. Pinan tarikh tidak ada. Terkadang lagi dapat makan yang hanian. Terkadang sekarang nasi suap je, kau bangkit je. Nak mencong saja nak mencong lah. Nak panganan saja nak panganan, tidak ciek. Tidak sinkron. Sekadar maisi parui saya namanya. Tapi hanian tak dapat lah. Lamaknya tu rasa makan tu tak dapat. Nak dicari makan gua kau? Rasa. Rasa gitu. Walaupun makannya jo panggang kukai. Jo abuih pucuk obi. Sambal dua buih.
tapi yo ati sanang makan pulang sawah litak lo. Tu dapek rasa makan tu. Amuh batam buah makannya. Tapi kalau kepala sanang sakit orang nyasaan hutang tadi tu. Walaupun lama sambat tu nak terlulu adalah. Cik surang saja. Antara parit je lidah tu ndak usah buat. Ah itu tu di surga Allah jauhan tu. Di surga tu senikmat-nikmatnya. Buahnya sebanyak-banyaknya. Hatinya bah sa-sanang-sanang. Fikiran bah sa-lapang-lapangnya. Suasana bah segembira-gembiranya. Makanan sa-lamak-lamaknya. Ah, nak ada letih. Di mana tu? Sarugo. Sarugo cik. Maka kalau nak dia tidak ingin masuk surga, apa paris orang, sapareman-pareman orang, walaupun yang tidak sembahyang kadang, tanya lakinya, ingin tidak masuk surga? Tidak kabaran ini yang ingin tidak. Pareman kadang ingin masuk surga, pastinya ingin. Siapapun orang, pastinya ingin masuk surga. Orang kapia pun yang tidak Islam pun ditanya ingin masuk surga, ingin. Karena itu memang fitrah. Keinginan memasuki tempat yang indah dan menyenangkan fitrah seluruh orang. Dewa kadang bapokok untuk itu tu, Pak. Kenapa? Kena tepi bukit bawah Gunung Merapi. Ada rumah makan lamak sini, Cik. Bakajaan pi makan kena. Kabarnya ada sini tempek makan. Dia tu mencari tempek yang indah dan makanan lamak. Kok dapat itu kan kok lo. Dan itu didapatkankah? Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Tapi di surga sepanjang hari, sepanjang masa, kenikmatan itu selalu ada. Selama-lamanya. Salamu-lamunya kegembiraan dan kebahagiaan tadi. La maqtu'atin wala mamnu'. Itu kan kenikmatan hidangan. Salah. Nikmat hidangan kau bersambung dia dengan kenikmatan apa? Apa? Kenikmatan makanan kau basambuangnya batali jo kenikmatan tempat. Sambalnya lama, sagaro lama, tapi tempeknya ndak rancak. Ndak selera orang makan. Makan tapi bandar ianya kumuh. Jadi orang suka. Tempatnya tidak indah. Kadang orang mencari tempek rancak, maka lama itu cari orang. Di sarugo itu bah, bukan sekedar makannya nak lama, buah-buahannya yang enak. Tapi apa? Wa furushim marfu'. Apa arti furush? Apa artinya, Pak? Kasur. Ditafsirkan dalam tafsirnya itu, furush itu adalah kasur yang tebal. Empuk. Tebal, empuk, empuk tengok. Pasal ala buat lembut. Ha. Culang lihat. Kasur tampik duduk bertilakan mereka tu tu ha? Di sarugo tu sambil menikmati hidangan tu. Kasurnya tu tabah, la buat lembut. Anak rasa senang detik tu lagi kira tu. Dinikmati lo makanan yang selamat tu. Ayo tunjuk menunjuk rasanya jadinya. Semewah tu Allah buat untuk siapa? Penduduk surga. Di atas apa? Di duduknya menikmati makanan tadi di atas dipan-dipan yang tebal.
labuak sana siapa ni? Empuk lembut. Masya-Allah. Kalau lagu Minang kan makan bareh solok indak tampak mintuo lalu. Saking lamaknya bareh solok bareh tanamu. Itu kan nyanyi. Sampai saking lamaknya bareh solok indak nampak mintuo lalu. Barehnya lama. Tapi kalau hidangannya lama, sadonya lama, duduk lo di kurisi yang tebal, empuk, lembut, siapa nak tampak? Sabadi tak tampak orang lain. Jamin tu, nan samping nak nampak. Kenikmatan Allah aja. Kemudian itu kan kenikmatan namanya tempat. Ada kenikmatan dalam makanan dan hidangan. Kenikmatan tempat Allah gihlam dengan tempat-tempat yang mana tadi. Salah satu bentuk ya. Tentu bentuknya labih dari itu sebenarnya. Itu gambaran. Suasana pun Allah gih. Ia begitu nikmat. Atuh. Inna ansha'nahun na insya'a. Sungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu dengan ciptaan yang langsung. Bakawan lo di samping rumah. Namakan surang beliau godoh. Di kiri kanan muka belakang mengawani. Tentu naratu ya cak jadi aku baca kan. Naratu tetap nomor satu. Tapi dikelilingi dah oleh bidadari. Di dunia orang mencari itu tuh. Tapi palsu. Wanita-wanita yang tak bakal jalasan senang depek kan. Wanita-wanita materialistis nan muah benda itu. Sekadar nak cari pitis sendiri. Tapi nan hatinya belum tentu. Tapi wanita surga tu memang melayani sepenuh hati. Mendampingi dengan sepenuh cinta. Walah bahagianya. Makanannya lama, hati senang, pikiran tenang. Duduk di tempat yang tebal, labuak, lembut. Sudah dari lo di sawalah. Nak lama makan situ. Masya-Allah. Sesanang tu. Ndak lo cenok. Sabali. Dan itu bukan wanita materialistis. Wanita surga bidadari. Di ayat sebelumnya Allah kan wahurun ain. Kita sebut kemarin ada yang matanya bule, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit, macam lo bentuknya. Dan tu rancak sadungnya. Tak ni Fauzan tu. Tapi syaratnya tu kalau kawan sebut bidadari sarugo bacari beda ratunya dari bumi tu. Nak jadi ratu siapa sudah kalau nak dah bawa dari bumi. Siapa ratunya? Nak dah bawa dah. Batu nak bawa ratu. Wak laki-laki kau jadi rajo wisuak di sarugo. Raja kau ada Asia permaisuri namanya ratu. Rajo nak ratu bagai kira. Jomblo. Raja jomblo, wala racaru. Bidadari lagi banyak, cuman jomblo. Nak do ratu. Jadi bawa ratu kau dari dunia. Ya, pesannya. Allah sifati ba'a bidadari nan mendampingi makan tadi. Mendampingi makan, mendampingi duduk tadi. Sifatnya kami ciptakan dengan sekali cipta langsung. Jadi yang menciptakan siapa? Langsung Allah. Kun. Allah ciptakan.
tanpa proses ayah, tanpa proses ibu, langsung barancak no caliak saya. Tapi pernah kita bayangkan dulu dalam hadis At-Tirmidzi, kecantikan bidadari surga itu sekali melihatnya maka mata terpana. Bara lama terpananya sampai dirakan ribuan tahun. Dan ai liwa manitiaknya tapana. Alu pacik-pacik. Lalu gimana? Tahunya ketika sudah ditegur oleh Allah. Wahai hambaku, ndak surang turang rumah doh. Nan lailah menunggu. Oh, banyak lah mah. Harus sadar. Abaralah karancak. Nan mengawani. Tapi rumah ratu. Ratu tentu mengalahkan para bidadari. Permaisuri itu lebih cantik dari para selir. Kemudian faj'alna hunna abkara. Kami jadikan para bidadari itu abkara. Selalu gadis perawan. Ah, segitu salah. Panjang cerita. Uruban atraba. Artinya uruban penuh cinta. Makanya orang Arab itu disebut Arab. Arab itu orang penuh cinta. Orangnya penuh kasih, penuh sayang. Nabi Muhammad itu orang apa? Orang Arab. Kondak kecil itu akhlak Nabi. Memang orang-orang penuh cinta. Dan sampai kini alun tertiru di orang awak. Kalau orang Arab sama orang Arab lah. Arab sama Arab. Alun tertiru dua ba'anyo penuh cinta sesamainyo. Cuma awak kadang nan malu mencaliak. Dek dewa negeri awak nak biasa. Kalau ingin tahu ba'a orang Arab kau basobok badan sanak. Calik Ramadan. Nyo biasa 10 malam terakhir itu orang Arab kau nyai itikaf. Istrinya, anaknya, saudaranya, bawanya keluar sana. 10 malam terakhir. Itikaf di Masjidil Haram. Kadang tinggal di Riyadh, cik. Tinggal di Makkah, cik. Di Madinah, cik. Ikut suaminya. Basobok pas itikaf. 10 malam terakhir Masjidil Haram. Badun sana, laki-laki padusi. Basobok berpelukan badun sana. Sana padusi, laki-laki, cik, padusi, cik. Cupika cupiki terakhir ba kecup kening dun sana da istri ko dah dun sana aja cubuan negara awak osebok dun sana produksi tempe orang rami aja cupika cupiki cium keningnya aja orang ni talak alun tair yang ana awak leh. Kamu pun mencubuan eboh orang sekampung. Eboh. Kenapa? Wah nak biasa nan. Lain perasaan kan itu. Lah suami istri saya tak karanya orang dampik rami kan itu. Cuba. Pulang suami kau dari pasar di muka rumah, muka tepi jalan rumah. Kita lok mana itu? Tidak. Paling cium tangan basalam itulah tinggi itu. Kadang celengah sana. Dulu lah ya dah. Agak lama ni kan. Yuk. Itulah gaya orang Evangan. Tapi orang Arab tu memang orang penuh cinta. Badan sanaknya sampai mana itu. Apalagi bidadarinya. Bidadari surga itu adalah uruban. Penuh cinta. Tidak adanya sakit hati. Tidak adanya mambuduk. Bayanglah bidadari itu tidak pernah mambuduk semua hidup. Menceringi sendiri. Yang kemambuduk menceringi sendiri.
apolehkah tunjuk tunjuk baru? Ada. Ini kan banyak beda dari itu. Ya kan? Banyak. Pindak donyo iri, sakit hati, bahkan dalam hadis Bukhari disebutkan mereka seperti perangai satu orang. Walaupun bidadari itu minimal minimal jumlahnya 72 orang. 72. Enggak dua dah, 72. Dua dua je ku nak menceringi-menceringinya. Ku 72 tapi perangai surang. Bantu masuah surangnya. Penuh cinta lah tu. Enggak pernah menceringi apoleh kaberang. Menceringi selalu. Mandaceh saya tidak pernah. Penuh cinta. Ya penuh cinta. Sayang senada. Cinta senada. Malah kok lakuk. Tak ingin menjauh lah. Tu orang penuh cinta tu tandanya pak. Orang cinta kok tak ingin menjauh dari kekasihnya. Tu tanda orang cinta. Bidadari itu barang uruban. Malah kok lakuk senada. Kamu apa diri yang nyata? Cameh no kau ditinggal. Iko pas urah ke lagi pai. Ah kajo tu. Penuh cinta aja tu. Mana sawak kawinnya udah. Kok tahu udah ciko nak kamu awak saya dulu. Ah baco tu. Abi dah dari lah doanya tu. Camehnya ditinggal. Tu dah dari. Uruban penuh cinta. Atraba. Tak sekedar itu. Atraba. Sebaya umurnya. Bayri-ayriangan umurnya. Atau bisa juga dipahami dengan apa? Baimbang. Saimbang. Saimbang kok berarti bukan samo ya. Kalau samo itu sawaun. Samo saumu itu sawa. Tapi nya ndak saumu dah. Atraba. Saimbang umurnya. Penduduk surga itu laki-laki umurnya seperti berapa? 33 tahun. Orang umur 33 kok seimbangnya padusi je umur berapa? Pembalik. Ha. Itu kecepatan namanya. Pak Is. Lah pembalik. Kalau itu selera pak sekitulah Allah dia. Kalau ingin nak umur 20 20 lah. Pokoknya yang sebaya umurnya seimbang. Tapi tidak ada yang istilahnya bukan brondong. Ah, tidak ada tu dah. Mudolul laki pada ini itu tidak ada sebab serga. Pasti yang wanita itu lebih di bawah. Itu yang sebaya maksudnya. Fauzan berapa umur Fauzan? 26. Orang rumah berapa? 7 balik. Ha, itu je. Tak. 7 balik? Yo. Itu sentiang. Fauzan berapa umur Fauzan? 26. Orang rumah 30. Ha? Tidak sebaya namanya tadi. 30 lah. Wak berapa tadi? 26. Pian dek malih mengecian yang seorang. Kali sambung misalnya pian yang seorang. Fauzan 26, orang rumah 8 balik. Eh, mantap ya. Itu je. Tu namanya sebaya. Cocok. Lalu lanjutannya li ashabil yamin. Untuk siapa Allah sediakan tu? Untuk golongan kanan. Siapa golongan kanan ko? Bara orang nak masuk ke dalam tu? Berapa ibu? Cilik lanjutan ayatnya. Sulatum minal awalin wa sulatum minal akhir. Sebagian besar dari umat terdahulu dan sebagian besar pula bahkan lebih banyak jumlahnya dari umat Nabi Muhammad orang yang kudian.
awak kurang pudian nun. Banyak di antara umat Nabi Muhammad nang kada pe itu. Mudah-mudahan awak termasuk nan ashabul yamin tadi. Kau berdoa lah awak, Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Atau Allahumma ja'alna min sukani jannatil firdaus. Silakan doa minta sarugo kal. Minta sebagai bentuk adab. Adab ko salah satunya kan meminta. Lai datangnya meminta. Pikolan yang seorang kan awak malih lo magian kadang. Pikolo datangnya diturinya bakandanya wak sanang lo magian. Kan itu. Kan adab. Pianan yang senyo barik lo doa ke magian. Nah, terakhir kira. Anda sebagai bentuk adab bagi awak itu meminta. Kau doa salah satu sebelum salam itu yang dibaca oleh Nabi, Allahum, bukan Nabi, dibaca oleh sahabat dalam hadis Ahmad, lalu disetujui oleh Nabi. Beliau membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku meminta padamu surga dan aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Syukran ya Rabbi, syukran.